Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan yang baik ini akan membahas mengenai tanda titisan darah gaib atau tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar menurut Kitab Primbon Jawa. Di dunia ini, makhluk hidup yang paling mulia adalah manusia. Manusia diciptakan dengan ruh Tuhan di dalam jiwanya dan memiliki begitu banyak kemampuan yang terpendam dan belum terungkap. Kekuatan terpendam manusia yang paling banyak ditemukan adalah kekuatan gaib atau kemampuan spiritual, di mana hal ini paling banyak diperoleh melalui garis darah keturunan. Sehingga, jika panjenengan memiliki leluhur yang dahulunya adalah orang sakti dan mempunyai kemampuan spiritual tertentu, maka ada kemungkinan besar bahwa di dalam darah dan DNA panjenengan, tersimpan kekuatan besar yang menunggu untuk dibangkitkan. Lalu bagaimanakah tanda-tanda seseorang punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar, serta bagaimanakah cara mengenalinya? Berikut ini adalah ulasannya. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan pertama, adalah bahwa panjenengan menyukai alam terbuka. Jika panjenengan merasa aman dan nyaman serta lebih segar ketika berada di alam terbuka, maka bisa dipastikan bahwa spiritual panjenengan sangatlah kuat. Hal tersebut karena panjenengan memiliki koneksi yang sangat kuat antara jagat cilik dengan jagat gede, sehingga akibatnya selalu muncul dorongan untuk berada di alam terbuka. Meski tidak disadari, namun panjenengan mengambil energi murni di alam sekitar untuk mengisi kembali energi tubuh, dan akan menggunakan energi tersebut untuk semakin terhubung dengan entitas agung. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan kedua adalah, panjenengan memiliki aura yang disukai oleh orang lain dan juga binatang. Pernahkah panjenengan tiba-tiba dimintai bantuan oleh orang asing, atau tiba-tiba saja juga ada seekor kucing yang datang mendekat sok akrab, padahal di situ juga banyak terdapat orang selain panjenengan? Sangat mungkin bahwa mereka tertarik dengan aura panjenengan. Panjenengan memiliki aura dan energi yang bisa memancarkan welas asih, sehingga membuat orang dan binatang merasa terlindungi serta nyaman di dekat panjenengan. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan ketiga, adalah panjenengan memiliki ketertarikan di dunia metafisika. Ketertarikan di sini bukanlah disebabkan oleh faktor untuk hiburan saja, namun lebih kepada mencari dan menggali informasi serta jawaban atas fenomena-fenomena spiritual yang panjenengan alami sendiri. Contohnya, panjenengan mulai tertarik dengan dunia metafisika untuk mencari jawaban dan informasi karena secara tidak sengaja telah mengalami ngerogo sukmo. Nah, berangkat dari ketertarikan inilah, biasanya panjenengan akan semakin dalam terlibat di dunia paranormal dan metafisika. Tanda punya bakat spiritual terpendam sangat besar urutan keempat, adalah panjenengan mengalami banyak kejadian supranatural. Hal inilah yang memicu ketertarikan panjenengan pada dunia metafisika. Selain ngerogo sukmo, biasanya panjenengan juga sering melihat dan mendengar kehadiran roh halus, melihat aura, atau sering bermimpi orang yang sudah meninggal. Pengalaman supranatural ini terjadi karena panjenengan memiliki sensitivitas indera keenam yang luar biasa. Meskipun belum terlatih, namun sudah mampu memberi gambaran akan dunia lain, dan biasanya hal ini sudah berlangsung semenjak dari masa kanak-kanak. Tanda punya bakat spiritual terpendam sangat besar urutan kelima, adalah panjenengan memiliki jiwa yang jauh lebih tua dari usia fisiknya. Artinya adalah meskipun panjenengan berusia muda, namun pemikiran, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki mirip dengan sosok orang tua yang usianya jauh di atas usia panjenengan yang sebenarnya.
Seolah-olah jiwa panjenengan sudah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya di muka bumi ini, sehingga wajar jika kemudian panjenengan bisa mengetahui banyak hal tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Berangkat dari hal itu pulalah, panjenengan bisa merasakan deja vu ketika berada di suatu tempat atau bertemu dengan orang tertentu, dan bisa juga merasa tertarik akan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Tanda punya bakat spiritual terpendam sangat besar urutan ke-6, adalah panjenengan bisa merasakan energi di sekitar panjenengan. Pernahkah panjenengan tiba-tiba merasa merinding ketika berada di tempat-tempat yang terbilang wingit ataupun angker? Jika pernah, maka panjenengan termasuk orang yang peka karena bisa merasakan kehadiran entitas lain melalui energinya, meskipun katakanlah entitas tersebut berada jauh dari tempat panjenengan, namun panjenengan akan tahu bahwa ada sesuatu di tempat tersebut. Kemampuan panjenengan untuk merasa merinding, kemudian merasa hawa panas atau dingin di tempat yang tidak seharusnya, atau merasa seperti ada aliran listrik berarus rendah ketika berpapasan dengan orang tertentu, merupakan tanda bahwa panjenengan memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan ke-7, adalah panjenengan sering mengalami mimpi yang tidak biasa. Tanda-tanda mimpi yang tidak biasa, adalah terjadi pada jam yang sama, terjadi pengulangan atau mimpi hal yang sama, merasa sadar bahwa sedang bermimpi, dan terakhir yaitu mampu mengingat mimpi tersebut sedetil-detilnya. Dari mimpi-mimpi tersebut, panjenengan juga bisa mendapatkan gambaran prediksi masa depan, kilas balik masa lalu, atau hanya sekedar nasihat-nasihat dari sosok-sosok yang muncul di alam mimpi panjenengan. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan ke-8, adalah panjenengan memiliki ciri khusus pada tubuh bagian tertentu. Ciri khusus tersebut paling banyak berupa tanda lahir yang membentuk tulisan suci, senjata para dewa, sisik, dan lain sebagainya, serta tidak semua tanda tersebut nampak oleh mata lahir alias hanya bisa diterawang saja. Tanda lahir istimewa tersebut menjadi suatu pertanda, bahwa panjenengan telah terpilih dari sekian banyak keturunan untuk mewarisi kekuatan spiritual leluhur. Tanda punya bakat spiritual terpendam sangat besar yang ke-9, adalah panjenengan tidak betah berada di tempat yang ramai. Sudah disebutkan bahwa seseorang yang punya bakat spiritual besar bisa merasakan energi. Hal ini juga akan terjadi jika panjenengan berada di tempat ramai, panjenengan akan kewalahan dengan energi yang dipancarkan oleh banyak orang yang mengakibatkan pusing dan mual. Namun hal tersebut akan dapat teratasi ketika panjenengan sudah terbiasa dan menguasai kelebihan yang panjenengan miliki tersebut. Tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar urutan ke-10, adalah pikiran dan ucapan panjenengan banyak yang termanifestasi menjadi sebuah kenyataan. Hal itu bisa disebabkan karena spiritual panjenengan yang tinggi membuat vibrasi energi yang dimiliki juga tinggi, sehingga apa yang menjadi pikiran dan perkataan panjenengan akan cepat diterima oleh semesta, kemudian akan segera dikembalikan dalam wujud kenyataan. Selain itu bisa juga karena firasat dan intuisi panjenengan yang tajam, atau memang panjenengan sudah mendapatkan penglihatan mengenai apa yang akan terjadi, sehingga wajar jika pikiran dan perkataannya menjadi nyata. Tanda punya bakat spiritual terpendam sangat besar urutan yang paling terakhir, adalah bahwa panjenengan menyadari ada kekuatan yang lebih besar dan agung di dunia ini. Orang dengan kemampuan spiritual yang tinggi sangat menyadari dan mampu merasakan kekuatan dari entitas yang maha agung, yaitu kekuatan yang tidak terlihat namun lebih besar dari apapun juga. Mereka meyakini bahwa entitas agung ini adalah pusat dari segalanya dan sumber dari segala sumber di alam semesta ini. Entitas agung ini adalah yang biasa kita sebut dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah itulah tadi video tentang tanda-tanda punya bakat spiritual terpendam yang sangat besar, semoga dapat membantu dan mencerahkan kita semua.
Tidak lupa admin panjatkan doa bagi panjenengan sekeluarga agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari penghidupan dan rezeki. Amin.